Halo guys, kembali lagi di Alur Film. Kali ini gue akan membahas alur film yang berjudul Tarzan. Film ini dirilis pada tahun 1999. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang manusia yang bernama Tarzan. Harus diasuh oleh gorila sejak masa bayinya. Seiring berjalannya waktu, Tarzan tumbuh menjadi dewasa dan berperilaku selayaknya gorila. Hingga suatu hari ia harus bertemu dengan seorang manusia lain yang bernama Jane dan jatuh cinta dengannya. Namun di sisi lain, ia harus bertemu dengan sang pemburu gorila. Lantas akankah Tarzan bisa melindungi keluarga gorilanya dari serangan para pemburu? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menceritakan sebuah kapal yang sedang terbakar di tengah lautan. Di sana ada sepasang suami istri dan bayi laki-laki mereka sedang berjuang untuk menyelamatkan diri menggunakan sekoci kecil. Setelah itu mereka pun pergi dan berakhir di salah satu pulau di Afrika. Untuk bertahan hidup, mereka lalu membuat sebuah rumah pohon agar aman dari ancaman hewan-hewan buas nih. Di tempat lain, sepasang suami istri gorila di pulau itu yang bernama Krecek dan Kala baru saja memiliki bayi. Namun sayangnya bayi gorila itu harus dimangsa oleh macan liar yang bernama Sabor. Hingga suatu hari, saat Kala sedang berjalan, ia pun lalu mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari sebuah pohon. Saat Kala mendatanginya, ternyata rumah itu sudah hancur diserang oleh Sabor, sehingga membuat kedua orang tua bayi itu pun mati. Namun untungnya bayi itu masih hidup dan selamat dari kejadian tersebut. Kala baru saja kehilangan bayinya menjadi terenyuh saat melihat bayi manusia tersebut. Hal itu membuat Kala ingin merawat bayi manusia tersebut guys. Namun tak lama kemudian muncullah Sabor yang ternyata masih ada di sana. Ia pun lalu menyerang Kala sehingga membuat Kala berlari sambil melindungi bayi tersebut guys. Singkat cerita, Kala pun akhirnya berhasil lolos dari Sabor dan membawa bayi manusia itu ke tempatnya. Setibanya di sana, semua gorila menjadi kaget dengan kedatangan bayi tersebut guys. Akan tetapi ini ada satu anak gorila yang bernama Ter, sangat menyukainya. Hingga setelah itu datanglah suami Kala yang bernama Krecek. Ia merupakan pemimpin kelompok gorila di sana. Melihat bayi manusia itu, Krecek sepertinya tidak suka karena bayi itu berbeda spesies dengan dirinya. Selain itu, bayi tersebut tidak bisa menggantikan bayi mereka sekaligus penerus. Awalnya Krecek menyuruh Kala untuk mengembalikan bayi tersebut karena ia khawatir jika nantinya bayi itu akan membahayakan kawanan mereka. Namun di sana Kala bersikeras ingin merawat bayi tersebut. Mengetahui keinginan istrinya, akhirnya Krecek pun mengizinkannya. Namun ia tetap tidak akan mengakui bayi tersebut sebagai anaknya. Setelah mendapatkan izin, Kala pun lalu menamai bayi itu dengan nama Tarzan. Singkat cerita, saat ini Tarzan sudah tumbuh menjadi anak yang priang. Ia bahkan bisa menirukan banyak suara binatang dan bermain bersama para gorila. Meskipun Tarzan dan Ter berteman, tapi Ter merasa kurang suka saat Tarzan terus mengikutinya nih. Hingga suatu hari saat Ter dan teman-teman gorilanya akan bermain, Tarzan yang ingin ikut dilarang oleh mereka dengan alasan Tarzan tidak memiliki bulu seperti mereka. Karena Ter ingin membuat Tarzan menyerah dan pulang, ia lalu memberikan sebuah ide pada Tarzan dan berkata jika Tarzan ingin memiliki bulu, ia bisa mengambil bulu dari buntut gajah. Tapi ternyata bukannya putus asa, Tarzan malah mengikuti ide dari Ter. Melihat aksi Tarzan yang sangat berani dan tidak kenal takut, teman-teman gorilanya pun mulai menyukainya. Mereka pun lalu menonton Tarzan yang akan mengambil bulu gajah tersebut guys. Di sisi lain ada seekor anak gajah bernama Tentor. Tentor yang mengira jika Tarzan adalah seekor piranha, lalu berteriak pada kawanan induknya. Akibatnya semua gajah yang ada di sana menjadi panik dan berlarian menuju ke hutan.
Untungnya semua teman-teman Tarzan yang ada di sana berhasil menjelaskan pada Tentor jika Tarzan bukanlah piranha. Tapi tak lama kemudian Ter sangat senang saat melihat Tarzan masih hidup dan berhasil mengambil bulu buntut gajah. Di sisi lain ternyata kabar kejadian itu terdengar oleh Kercek dan membuatnya sangat marah. Kemudian Tarzan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf nih. Kala yang ada di sana lalu membela Tarzan dan mengatakan jika Tarzan masih anak-anak. Tapi hal itu malah membuat Kercek semakin tidak menyukai Tarzan. Pada malam harinya, Tarzan sedang berkaca di sebuah danau. Di sana ia merasa sangat kesal karena dirinya tidak memiliki bulu seperti gorila lainnya. Ia pun lalu menutupi wajah dan tubuhnya dengan lumpur agar terlihat seperti gorila. Tak lama kemudian Kala pun datang dan mencoba untuk menghibur Tarzan. Kala berkata jika mereka semua sama saja, memiliki dua mata, dua tangan dan juga jantung yang berdetak. Mendengar nasihat ibunya, Tarzan pun berjanji pada dirinya sendiri untuk bisa menjadi gorila terbaik. Setelah itu ia pun terus berlatih agar bisa memanjat bergelantungan seperti gorila pada umumnya. Seiring berjalannya waktu, Tarzan akhirnya tumbuh dengan perilaku layaknya seekor gorila. Ia pun jadi semakin akrab dengan Ter dan Tentor. Singkat cerita, sekarang Tarzan sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Suatu hari saat Tarzan sedang bermain, tiba-tiba instingnya merasakan adanya ancaman mendekat. Ia pun memperhatikan salah satu semak-semak yang ada di sana. Ternyata ancaman yang dirasakan itu adalah Sabor yang muncul secara tiba-tiba nih guys. Di saat Ter sudah dikalahkan oleh Sabor, tiba-tiba datang Tarzan sambil membawa senjatanya berupa tombak. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka nih. Bahkan hingga Tarzan terkena cakaran dan mata ujung tombak yang terjatuh. Namun di sana Tarzan terus berusaha melawan Sabor. Hingga akhirnya saat Tarzan memenangkan pertarungan itu, semua gorila pun sontak menyorakinya. Setelah itu Tarzan membawa Mai Sabor kepada Kercek selaku pemimpin di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara senapan dari kejauhan. Kercek lalu meminta semua gorila untuk pergi dari sana dan menjauhi suara itu. Namun Tarzan yang penasaran malah mencari sumber suara itu. Ternyata di sana ada 3 orang manusia masuk ke dalam pulau tersebut. Mereka adalah Profesor Potter, anak perempuannya yang bernama Jane, dan seorang pemburu yang bernama Clayton. Ternyata mereka sengaja datang ke pulau tersebut untuk mempelajari sifat gorila. Namun sayangnya Clayton malah menganggap jika gorila adalah makhluk buas yang berbahaya. Di sana Jane sempat meminta Clayton untuk tidak menembakkan senapan lagi. Karena hal itu akan membuat para gorila bersembunyi dan ketakutan. Hingga tak lama kemudian mereka pun menemukan bukti-bukti adanya gorila di hutan tersebut. Saat mereka akan melanjutkan misi dalam hutan tersebut, Jane malah berhenti saat melihat seekor anak babon. Saat Jane sedang menggambar anak babon tersebut, tiba-tiba buku itu malah diambil oleh anak babon itu. Dengan segala cara, Jane berusaha mengambil buku gambarnya kembali. Tapi hal itu malah membuat anak babon berserta keluarganya marah. Untungnya Tarzan berhasil menyelamatkan Jane dari kejaran para babon. Setelah aman, awalnya Jane merasa takut pada Tarzan. Namun akhirnya Jane jadi tahu jika Tarzan bukanlah makhluk berbahaya. Kemudian mereka pun saling berkenalan. Namun karena mereka memiliki bahasa yang berbeda, akhirnya Tarzan pun menjadi mengikuti semua perkataan Jane. Setelah hujan berhenti, Jane meminta tolong pada Tarzan untuk mengantarnya ke kampnya. Di sisi lain, Ter, Tentor dan teman-temannya malah menyasar ke kamp para manusia. Untungnya di sana tidak ada satupun manusia. Mereka yang penasaran dengan semua barang yang ada di sana lalu membuat keributan dan membuat kamp itu berantakan. Hingga tak lama kemudian, Jane yang baru saja datang akhirnya mengetahui jika Tarzan adalah bagian dari mereka. Tak berselang lama, Kercek pun datang dan menyuruh mereka semua pergi.
tepat sebelum Clayton dan Profesor sampai di sana. Setelah itu, Jen menceritakan semua kejadian yang baru saja ia alami. Sementara di sarang para gorila, semua gorila pun berkumpul untuk berdiskusi. Percek lalu memerintahkan semua gorila untuk menjauhi tempat kayak manusia. Tapi di sana Tarzan berkata jika mereka bukanlah makhluk yang berbahaya. Tapi Kercek tetap pada pendiriannya hingga membuat perdebatan di antara mereka nih. Beberapa hari kemudian, terlihat Jen yang sangat mengagumi Tarzan. Namun sayangnya Clayton tidak percaya dengan semua cerita Jen. Hingga tiba-tiba ia dibuat kaget dengan kemunculan Tarzan. Setelah bertemu secara langsung dengan Tarzan, Clayton lalu mempunyai rencana agar Tarzan bisa mengantarkan mereka ke sarang gorila. Oleh sebab itu, Profesor menyuruh Jen untuk mengajari Tarzan agar mereka bisa berkomunikasi. Setelah beberapa hari bersama, Tarzan semakin menyukai Jen dan terus memikirkannya. Tarzan juga selalu pergi ke tempatnya saat semua gorila sedang tertidur. Singkat cerita, mengetahui Tarzan yang sudah semakin pintar, Clayton meminta Tarzan untuk mengantarkan mereka ke tempat para gorila. Namun dengan tegas Tarzan langsung menolaknya, karena hal itu dilarang keras oleh Kercek. Hingga suatu hari, Tarzan yang datang lagi untuk membawakan bunga malah melihat mereka yang sedang berkemas dan bersiap untuk pulang ke London. Di sana, Jen berencana untuk mengajak Tarzan ikut bersamanya, tapi Tarzan malah ingin mengajak Jen untuk tinggal bersamanya di hutan. Namun tentu saja Jen menolak dan menangis selalu pergi berlari. Melihat semua itu, Clayton pun mulai mengasuh Tarzan dengan mengatakan, jika Tarzan ingin Jen tinggal bersamanya, Tarzan harus membawa mereka ke tempat tinggal para gorila. Tarzan yang terhasut pun akhirnya setuju nih. Lalu mendatangi Ter dan Tentor untuk membuat Kercek pergi dari sarang dengan mengalihkan perhatiannya. Setelah itu Jen, Profesor dan Clayton pun diantar ke sarang gorila. Tarzan pun lalu mengenalkan mereka pada Kala. Namun Kala malah ketakutan dan pergi dari sana nih. She's my mother. Setelah itu semua gorila pun menampakkan diri di sekeliling mereka. Melihat hal itu, Jen merasa bahagia dan sangat menyukai para gorila tersebut. Bahkan ia pun meminta Tarzan untuk mengajarinya bahasa gorila. Setelah itu, Clayton pun akhirnya menandai lokasi sarang gorila tersebut. Hingga tak lama kemudian, Kercek pun datang kembali ke sarangnya dan melihat para manusia. Di sana Kercek pun langsung mau menyerang, tapi dengan cepat Tarzan langsung melindungi para manusia tersebut. Hal itu membuat Kercek menganggap bahwa Tarzan telah berkhianat pada para gorila dan pergi meninggalkan tempat tersebut. I'm sorry, I asked you, and you betrayed us all. Hingga pada malam harinya saat Tarzan sedang merenung sendiri dihampiri oleh Kala. Kemudian Kala pun mengajak Tarzan ke tempat di mana ia ditemukan waktu masih bayi. Di sana Tarzan melihat foto wajah kedua orang tuanya nih. Saat Tarzan sudah mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya, Kala pun berkata akan ikut bahagia dengan apapun keputusan yang akan diambil Tarzan. Tarzan lalu memakai baju peninggalan ayahnya dan mengusap air mata Kala. Kemudian Tarzan pun berjanji, kemanapun dirinya pergi, Kala akan tetap menjadi ibunya. Keesokan paginya, Jen Profesor datang menjemput Tarzan menggunakan sekoci dan membawanya menuju kapal besar. Mengetahui hal tersebut, Ter dan Tentor pun menjadi marah dan sedih karena Tarzan pergi tanpa berpamitan. Akan tetapi saat Tarzan menaiki kapal, ada sesuatu yang aneh terjadi. Ternyata Tarzan, Jen, dan Profesor telah dijebak oleh Clayton yang dari awal bertujuan untuk memburu gorila karena harganya yang sangat mahal, guys. Hal tersebut lantas membuat Tarzan menyesal karena sudah percaya pada Clayton. Di saat Tarzan berteriak, Ter dan Tentor yang mendengar suara teriakan tersebut langsung segera menyusul Tarzan.
sementara Clayton dan para anak buahnya saat ini telah bergegas menuju sarang gorila. Beralih pada Tarzan, mereka saat ini sedang dikurung dalam sebuah kabin kapal, akhirnya diselamatkan oleh Ter dan Tentor. Sedangkan di sarang gorila, saat ini mereka sudah mulai diserang dan ditangkap satu persatu oleh Clayton berserta anak buahnya. Tak lama kemudian, Tarzan dan hewan-hewan hutan lainnya datang membantu para gorila tersebut. Kercek yang sudah tertangkap lalu merasa senang karena Tarzan sudah kembali dan menyelamatkan kawanannya. Bahkan beberapa manusia pun sudah berhasil dikurung. Kercek yang tidak terima melihat tangan Tarzan tertembak lalu segera menyerang Clayton. Namun sayangnya Kercek malah terkena tembakan dari Clayton. Melihat hal tersebut, Tarzan pun semakin marah dan memancing Clayton untuk naik ke atas pohon. Hingga akhirnya pertarungan di antara mereka pun terjadi dengan panasnya. Singkat cerita, Tarzan berhasil memojokkan Clayton. Namun Tarzan yang masih baik hati tak berniat untuk menghabisinya dan hanya ingin menghancurkan senapan Clayton. Akan tetapi Clayton yang masih memiliki pisau terus mengajar Tarzan hingga akhirnya Clayton mati karena ulahnya sendiri. Singkat cerita, pertarungan mereka pun selesai. Namun di sini Tarzan merasa sangat sedih saat melihat Kercek sekarat. Tarzan pun lalu menghampirinya dan meminta maaf. Namun yang terjadi, Kercek malah meminta maaf pada Tarzan karena selama ini ia tidak pernah menganggap dan mempercayainya. Setelah itu Kercek pun berkata pada Tarzan agar ia dapat menggantikan posisinya untuk melindungi dan memimpin para gorila sebelum akhirnya ia tewas. Bahkan untuk pertama kalinya Kercek pun mengakui Tarzan sebagai anaknya. Keesokan paginya Tarzan harus berpisah dengan Jane yang akan kembali ke London. Hal itu membuat Jane tak sanggup untuk melihat wajah Tarzan. Disekoci profesor yang melihat anaknya bersedih lalu menyuruh Jane untuk tinggal bersama Tarzan di hutan tersebut. Awalnya Jane sempat menolak, namun karena ayahnya terus meyakinkan dirinya dan tahu jika Jane sangat mencintai Tarzan, akhirnya Jane memutuskan untuk kembali bersama Tarzan. Bahkan tak lama kemudian, profesor pun akhirnya memutuskan untuk tinggal di hutan tersebut. Di akhir film terlihat sekarang mereka sudah hidup bahagia di hutan bersama dengan Tarzan dan para hewan lainnya. Dan film pun tamat. Dan kata-kata hari ini adalah, jika kamu hanya bertahan di zona nyaman, maka kamu tidak akan pernah tahu banyak hal. Jangan takut mencoba ya guys. Oke deh guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.